jemput nih pakai mobil A, minggu depan pakai mobil B. Ternyata dia minjem, wah. Langsung ngajak nonton di bioskop. Menurut gue dari nonton itu bisa tahu kayak ini orang kurang nggak kalau nonton. Tiba-tiba yang kayak komen berisik komen. Gitu skip, mulai gatel tangannya. Kalau misalnya kayak gitu skip. Lo yang ngetes juga atau lo yang ngetes. Kayak karena biasanya abis dari nonton itu kan kita ngebahas filmnya kan. Okay. Waktu itu Avenger kan agak banyak. Terus biasanya kan wawasannya luas dong apa segala macam. Dia nggak bahasnya kostum. Tapi ketika lo ketemu dia pertama kali, first impression dia itu desainnya enggak? Gitu. Menurut gue 3 sih, 3,5 lah. Split bill pas first date. Gak masalah, tapi it will be great kalau misalnya kayak first date ke DWR. Ngetes lagi, tapi cewek, tapi biasa. Biasanya gue kan bilang abis ini Ami ya gitu, atau kayak next date Ami ya, itu menentukan ada next date atau enggak. Kalau gue okay, split bill gak masalah, tapi lebih keren nih ya dibayarin duluan terus nanti iya, ceweknya yang inisiatif iya. Kayak ini berapa tadi? Bilang iya aja, gak usah, pasti ceweknya kasih. Itu menurut gue kayak lebih like a boss. Jangan juga ntar tiba-tiba cowoknya kayak tadi totalnya segini lo transfer ke BCA gue ya. Lagi itu kalau menurut yeah gue kurang sih. Cuman di situ cowok bisa ngetes sih kayak ceweknya ini bisa berbagi bersama apa enggak. Split bill 4. Aku masih 4,5. Janjian di tempat pas first date. Gue justru amat sangat mendukung first date temu di tempat. Gue tergantung. Ya. Kalau misalnya orangnya tuh baru dari dating app vacation gitu, nah ya udah ketemu di tempat. Tapi kalau misalnya dia dari orang lama, terus nganterin pulang sih. Menurut lo harus? Sebenarnya nggak harus, tapi kayak gue akan ngetes dia dan pasti kan kita ngedate sampai malam dong. Sampai turun nyapa orang tua atau gimana? Gak usah nyapa orang tua, tapi dia turun sampai depan rumah gue. Bukain pintu. Gak gitu usah, ya, gak usah. Enggak, usah. Anak gak jatuh. 4,5 Aku 4,5 Tapi gue pernah loh dapet yang orang bohong. Ini first date juga nih? Iya first date. Menurut gue, kalau lu gak punya mobil gak apa-apa. Dari awal lu ngomong aja kalau lu gak punya mobil. Jemput nih pakai mobil A, minggu depan pakai mobil B. Padahal beda-beda. Ternyata dia minjem wah. Sebenarnya kalau first date itu menurut gue gak perlu yang neko-neko kayak gimana. Tapi asal lu tuh prepare gitu loh. First impression, ya impresi lu harus okay dong. Minimal mandi ya, Shay. Mandi, gak bau, pakai parfum, bersih gitu. Bersih gitu. Kan tidak pada cowok. Nah, ini kenapa bau. Dengan bapak cobek di kepala bapak.